Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri agar kita layak dalam doa novena Roh Kudus hari kelima ini. Kita menyadari serta menyesali segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Allah, seraya memohon ampun kepada-Nya. Kita doakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Yesus Kristus Putra-Mu menjanjikan datangnya Roh Kudus kepada kami. Maka penuhilah hati kami dengan semangat dan ketekunan dalam menantikan kehadiran-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, menjelang sengsara dan wafat-Nya, Yesus banyak berdoa bagi para murid-Nya. Dalam doanya, Yesus menyatakan sikap-Nya untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa kepada-Nya. Hidup kekal akan juga diberikan kepada kita semua, sebab kita semua telah dipilih Allah dari dunia ini untuk menjadi milik atau kepunyaan Yesus. Semoga kita semua dengan setia menantikan saat di mana kita akan dipersatukan dalam himpunan para kudus di surga dan selalu dalam bimbingan Roh Kudus pada saat kita masih hidup di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa novena Roh Kudus.
Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Kristus Tuhan telah menghimpun umat-Nya dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon dengan penuh harapan, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Roh Kudus yang selalu memimpin dan menuntun kami dengan cermat dan teguh, semoga karena bimbingan-Mu, kami semua boleh menikmati buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga Engkau menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi, untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Misteri Roh Kudus. Misteri Roh Kudus yang pertama. Dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memohon bantuan dari Roh Ilahi serta perantaraan Bunda Maria, agar kita dimampukan untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, sehingga kita dapat menjadi serupa dengannya. Marilah kita hening sejenak. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Roh Kudus yang kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memohon bantuan Roh Ilahi serta perantaraan Bunda Maria, agar kita dimampukan untuk memelihara dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwa kita oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Semoga kita memegang dengan teguh janji baptis yang telah kita ucapkan, meningkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hidup sebagai anak-anak Allah dan anggota Gereja Allah yang sejati, agar kelak kita dapat memperoleh warisan surgawi. Marilah kita hening sejenak.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Roh Kudus yang ketiga. Oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah bersama Bunda Maria kita bersyukur kepada Tuhan atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan pada saat kita menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Mari kita menyerahkan diri kita dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan hidup, kita dapat berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Marilah kita hening sejenak. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Roh Kudus yang keempat, peranan Roh Kudus dalam Gereja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid duduk. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah bersama Bunda Maria kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia menjadikan kita sebagai anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia untuk tugas itu pada hari Pentakosta. Dengarlah dan patuhilah tahta suci, wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja, pilar dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajarannya dan belalah hak-haknya. Marilah kita hening sejenak. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Roh Kudus yang kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memohon bantuan Roh Ilahi serta perantaraan Bunda Maria, agar kita dimampukan untuk senantiasa menyadari keberadaan Roh Kudus dalam diri kita, memelihara dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa, mengikuti dengan setia bimbingan ilahinya, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Marilah kita hening sejenak. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dicipta kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putramu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia, dan mengamalkannya dalam hidup yang suci. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.